Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan hasil dari sepeda yang saya restorasi kemarin. Sekalian kita bahas speknya dan ubahan-ubahan apa yang telah saya lakukan ke sepeda ini. Oh iya, mereknya ini The Mister ya, bukan The Master. Langsung saja kita lihat secara lebih dekat. Setir masih menggunakan aslinya. Ini ada tulisan Misternya di sini. Nah, ini terada e-mark. Ada bekas karatnya, cuma saya bersihkan dan saya tinggikan sekitar 2 cm. Bel menggunakan Cristoforum. Dan untuk setir ini ternyata ada logonya kursi di sini ya. Ya, sepeda Jepang. Oh ya, endospet ada bekasnya luka karena kemarin saya lapisi dengan endospet baru, terus saya lepas kembali ternyata kena pisau. Kemudian lampu, saya pakai lampu batok, nggak tahu mereknya apa, tapi kacanya unik sekali. Terus ada switch lampu besar, lampu kecilnya. Spakbor masih original, ada logonya M. Terus ini logonya The Master Cycle Register. Dinamo bus, tiang bendera variasi dari kuningan. Kemudian tromol saya pakai Stormeyer. Depan lubang 32 dengan velg Araya Susu. Dan tapi kampasnya belum original ya, masih pakai kampas Cina. Konstruksi pengereman masih campur padanya. Kemudian pedal saya pakai merek Ali baru ya. Untuk perubahan selanjutnya, nah ini kemarin, ini kan di depan ya, ini di depan, saya pindah ke belakang agar jarak antara setir ke sadel lebih jauh, menyesuaikan dengan postur tubuh saya. Ini sadelnya juga unik, bare double ya, gak tahu mereknya apa, saya dapat dari pasar. Ada kantongnya juga di belakang. Kemudian ini Miata, tapi ada huruf M-nya di sini. Untuk spakbor belakang original, di sini ada nomor yang ternyata sama dengan nomor rangka yang ada di sini. Gak kelihatan ya. Ya pokoknya sama lah. Terus saya tambahkan pompa dengan klaimnya di sini, di belakang ternyata muat. Oke, saya pasang saja. Untuk list katengkas juga saya ganti yang lebih baru. Ini stop lem samping baru ya, buatan lokal sini. Oh iya, kuncinya saya pakai diamond made in China. Terus apa lagi ya? Udah, oke, lanjut. Oh iya, nah ini masih ada transfer mereknya di katangkas. Kemarin tertutup kiwi ya. Ini saya bersihkan lagi. Tadi ini masih belum kena kiwi, masih cat originalnya. Lumayan masih bagus. Di sini juga masih ada transfer mereknya, masih agak terbaca. The Mister Registered. The Mister ya. Oke, ini. Oh iya, untuk belakang Stormeyer juga. Stormeyer juga, tapi biar jari-jarinya 40 dan
Velgnya sama ya, raya susu tapi sudah full karat. Jagang samping saya lepas karena terlalu banyak kalau ada jagerak belakang sekaligus jagang samping. Oke, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe channel saya biar lebih semangat dalam membuat konten. Terima kasih sudah menonton.